Hello, good morning, everybody. Today we will cover lesson 1 and lesson 3. Lesson 1 about vocabulary and lesson 3 about reading from unit 7 on page 70 and 72. For those who already understand and you can do reading by yourself, you can skip this video and then do directly uh, the exercises on page 70 and page 72. Okay. Now we will start the lesson on unit 7 page 70 vocabulary. Oke, okay, baik anak-anak, sebelum kita membaca bacaan ini, ada baiknya anak-anak mengetahui arti kata-kata baru yang mungkin baru kamu dengar di sini ya. Berikut adalah cara pengucapan dan juga artinya. Challenging. Challenging artinya suatu tantangan, menantang challenging roots roots adalah kata dasarnya adalah root ditambahin s jadi jamak roots itu banyak rute ya rute atau jalan kayak seperti kamu seperti lihat peta mau ke sekolah ada berbagai jalan yang kamu bisa tempuh large large artinya besar ada kata lain dari large seperti huge, big, sangat besar itu yang large ya. Experience, concentrate, accident, beginner, beginner. Mulai kata dasarnya adalah begin. Begin itu artinya mulai. Ditambahin er jadi beginner. Itu adalah orang yang baru mulai. Experts. Ahli. Yeah? audio Rock climbing is an exciting and challenging sport. There are lots of different routes. You can climb on large rocks and high mountains all over the world, and it can be a fantastic experience to get to the top. When you're rock climbing, you have to concentrate as it can be dangerous and it's easy to have an accident. If you're a beginner, you should always wear a helmet and use a rope. Some experts climb without ropes. That's called free solo climbing and it's definitely extreme. ini. Setelah itu, coba kalian pelajari kembali, baca ulang di rumah dengan perlahan. Setelah itu kalian bisa mengerjakan exercise 2, complete sentences with the words from exercise 1. Jadi, isi titik-titik yang kosong dengan kata-kata yang tadi di, sudah kita baca, dari kata-kata yang tebal tadi ya. Kamu isi 1 sampai 8. Oke. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pelajaran kita ke lesson 3. Coba buka bukunya halaman 72. Nah, ini reading. Lesson 3 reading. Coba lihat di situ. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Ya, ini adalah kayak ya, uh, olahraga kayak. Nah, nah kita lihat dulu, coba lihat di sini. Exercise 1. Look at the photo, discuss the questions. Lihat fotonya dan diskusikan pertanyaannya. Number one do you think this sport looks exciting or scary or both? Menurut kamu olahraga ini men, uh, exciting itu menyenangkan menakutkan scary atau both atau keduanya menyenangkan dan juga menakutkan menurut kamu apa? Okay, number two would you like to try it would you like to try it mau coba why and why not number three what do you think the expression go with the flow means ini ada ada idiom atau ungkapan go with the flow apa artinya ya nanti kita coba baca. Kita dengarkan dulu bacaan dari halaman 72 kamu sambil ikuti di rumah secara perlahan. Oke? Okay? Yuk. Whitewater kayaking. Have you ever wondered what it's like to travel in a kayak along a fast river, over rocks and even down waterfalls? That's what whitewater kayaking is all about. It's a fast, fun, and challenging sport. When water flows fast over rocks in the riverbed, or it drops steeply, like over a waterfall, air bubbles are formed, and they make the water look white. Whitewater kayaks are specially designed to move through white water and to turn easily. Trip Jennings is a National Geographic adventurer. And an extreme whitewater kayaker, who made a journey down the Pandy River in Papua New Guinea. He wanted to make a film to show people what a beautiful place it was. Jennings and his team of kayakers started underground in a cave, and then continued down waterfalls, some small and some big, until they arrived at a very steep drop. The photographer had a frightening experience when he got trapped behind the waterfall. Luckily, Trip threw him a rope and he was able to free himself. Whitewater kayaking is an exciting sport, but it can also be dangerous. You have to concentrate and think quickly. It's amazing how fast water can flow. Tips for Whitewater Kayaking Wear a wetsuit to keep yourself warm. Wear a helmet to keep yourself safe. Prepare yourself. You should learn how to paddle and how to roll over in the kayak without falling into the water. Practice somewhere easy before you try kayaking on fast-flowing water. Relax and go with the flow. Okay, kita sudah mendengarkan tadi bacaan dari halaman 72. Nah, sekarang misalkan bacakan kembali secara perlahan sambil dijelaskan artinya ya. Coba diikuti. White water kayaking. Nah, white water ini artinya water kan air, white itu putih. Jadi air putih. Maksudnya putih di sini adalah seperti apa nanti dijelaskan ya. Tapi kalau sebelumnya misalnya kasih tahu, ini kan putih airnya ya, seperti putih karena berbuih. Kenapa dia berbuih? Jadi kesannya putih. Nanti kita baca Kayak kayak itu artinya ini uh, benda ini nih kayak perahu kecil yang cuma muat satu orang itu namanya kayak. Kalau ditambahin ing itu kan suatu kegiatan sedang dilakukan jadi kayaking itu sedang be, sedang berkayak sedang melakukan olahraga kayak gitu ya. Kita baca white water kayaking. Have you ever wondered what it's like to travel in a kayak along a fast river, over rocks? and even down waterfalls. Nah, kamu catat kata-kata yang kamu belum mengerti. Wondered, pernah nggak kamu berpikir gitu ya? What it's like, seperti apa sih travel in a kayak along a vast river? Nah, along a fast river. River kan artinya sungai. Fast artinya cepat. Jadi sungai atau kali yang cepat airnya. Jalan airnya cepat. Over rocks and even down waterfalls. Dan mungkin di bawahnya air terjun. Pernah nggak kamu berkayak atau berperahu di bawahnya air terjun? Seperti apa kira-kira? That's what white water kayaking is all about. It's fast, fun, and challenging sport. Nah, seperti itulah ya. Kira-kira kalau kamu pakai perahu di bawahnya air terjun atau di sungai yang air cepat, seperti Arung Jeram itu, itu air sungai yang cepat, tapi itu fun, dan itu challenging sport, dia bilang di sini. Ya, kita lanjut bagian dua, uh, al alinea kedua. When water flows fast over rocks in the riverbed, or it drops steeply like over a waterfall, air bubbles are formed and they make the water look white. White water kayaks are specially designed to move through white water and to turn easily. Jadi, mereka udah sebut kalau disebut white water itu biasanya adalah air yang berbuih seperti ini. Jadi air yang alirannya cepat loh. Dia bilang when water flows, flows itu aliran ya over rocks in the river Alir, melewati batu-batu yang uh, secara cepat di dal di bawah di dasar sungai atau dia uh, drops itu jatuh. Nah, ini steeply. Nah, steeply apa kita cari di sini ya? Kata dasarnya adalah steep, curam tuh. Steep. Nah steep, curam. Air bubbles are formed. Kalau suatu air yang jatuhnya cepat atau curam atau mengalir cepat itu biasanya menimbulkan uh, apa buih-buih air. Nah itu putih tuh warnanya, makanya disebutnya white water. Nah orang-orang sudah tahu, sudah tahu sebutannya kalau olahraga white water artinya olahraga di tempat air yang berbuih, jadi air cepat gitu, ya. Nah ini kayaknya juga didesain tuh, specially desain, didesain khusus untuk bisa bergerak di air mungkin seperti karet barangkali ya kurang tahu juga misalnya belum pernah coba. Oke kita lanjut ya berikutnya Trip Jennings. Trip Jennings ini nama orang ya. Trip Jennings is a National Geographic adventurer and an extreme white water kayaker. Jadi dia adalah Adventurer National Geographic punya tuh, jadi dia petualang di National Geographic. National Geographic itu kan nama suatu perusahaan gitu ya, uh, TV juga dan hal-hal yang lain. Dia adventurer, adventure kan artinya uh, petualangan ya. Tapi kalau ditambahin main IR jadinya orangnya. Jadi adventurer, orangnya petualang. Dia adalah petualang dari National Geographic dan juga seorang extreme white water kayaker. Jadi dia pemain kayak. Ekstrim di uh, air yang berbuih tadi, who made a journey down the Pande River in Papua New Guinea, Kema, di mana dia uh, melakukan perjalanan ini di uh, River Pandi, Sungai Pandi di Papua New Guinea. Okay. He wanted to make a film to show people what a beautiful place it was. Dia pengen buat film untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa indahnya tempat itu. A Jennings and his team of kayakers start underground in a cave and then continue down waterfalls, some small and some big. Mereka mulai dari gua di bawah ya, mulai dari gua. Mereka mulai dari gua dan kemudian mengikuti sungai, ada beberapa air terjun, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Until they arrive at a very steep drop. Nah, sampai mereka jat, sampai tiba ke tempat yang steep apa curam ada perjatuhan air yang curam gitu ya mungkin air terjun ya the photographer had a frightening experience frightening fright kan frightening ini menakutkan pengalaman yang menakutkan nah the photographer orang yang ngambil foto itu had a frightening experience when he got trapped Behind the waterfall, jadi dia punya pengalaman menakutkan saat dia terjebak di belakang air terjun. Luckily, luckily untungnya, trip trip ini si orang tadi ya, trip Jennings, trip threw him a rope and he was able to free himself. Si trip itu si Jennings, trip Jennings melemparkan tali dan dia bisa menolong dirinya sendiri. Akhirnya dia bisa bisa selamat dari situ. Oke, lanjut ya. White water kayaking is an exciting sport, but it can also be dangerous. Ya, apa artinya dangerous? Siapa yang tahu? Ya, dangerous adalah bahaya. You have to concentrate and think quickly, quickly. Kamu harus konsentrasi dan berpikir dengan cepat. It's amazing how fast water can flow. Sangat menakjubkan kalau kita melihat betapa air bisa bergerak dengan cepat begitu ya. Nah, tips for white water kayaking. Satu, tips untuk kamu kalau mau olahraga ini. Satu, you must wear a wet suit to keep yourself warm. Gunakan pakaian yang bisa tahan basah ya, untuk membuat kamu tetap hangat. Wear a helmet to keep yourself safe. Gunakan helm untuk membuat kamu lebih aman. Prepare yourself you should learn how to paddle and how to roll over in the kayak without falling in the water. Jadi persiapkan diri, jadi harus belajar bagaimana mendayung gitu ya dan tanpa bisa tanpa terbalik. Jadi harus latihan dulu untuk ikutin ini. Kamu harus latihan dulu prepare yourself. Practice somewhere easy before you try kayaking on fast flowing water. Berlatih dulu di tempat yang lebih mudah sebelum kamu Lakukan kegiatan ini. Relax and go with the flow. Relax itu santai aja, dan go with the flow. Ikuti arusnya. Go with the flow. Nah, go with the flow itu bisa uh, adalah sebuah ungkapan juga. Go with the flow ini adalah sebuah ungkapan uh, seperti kita di uh, semacam peribahasa, ya. Go with the flow. Maksudnya apa? Ya, just go with the flow. Jadi maksudnya ikuti arus aja. Kalau misalnya di bacaan ini go with the flow, ikuti arusnya jangan kita tahan. Kayaknya gimana? Kamu ikuti arusnya gitu. nah bisa juga berarti sebuah ungkapan misalnya begini. Sekarang kita mengalami school from home, semua anak sekolah di rumah pasti pertamanya tidak mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu ibu guru, bapak guru, tidak bisa olahraga di sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada ungkapan ini, go with the flow, ikuti aja arusnya. Jadi kalau kita lawan, ah oh, nggak mau, nggak mau, kita akan kesulitan sendiri. Tapi apa yang kita bisa, kita go with the flow, ikuti aja arusnya, gitu ya. Nah, ini ada kata-kata baru yang kamu bisa cari. Coba latihan cari di Google. Wonder kemudian flows steeply, especially steep. Nah, kamu coba ya. Jika sudah selesai, coba baca lagi. Kemudian, kamu jawab exercise 3. Nah, read again, write true or false, correct the false sentences. Oke, okay, number one. This sport is called a white water kayaking because the kayaks are white. So, olahraga ini disebut juga white water kayaking karena kayaknya putih. Benar atau salah? Cari jawabannya. Number two, it's easy to turn a white water kayak. Ah, is it true or false? Next, number three, the Pandi River is in Brazil. Nah, nanti bisa, bisa keluarkan di ujian nih. The Pandi River is in Brazil, true or false? Pandi River adanya di Brasil, benar atau salah? Number four, Trip Jennings made a film to show how dangerous the place was. Trip Jennings membuat film ini untuk menunjukkan betapa berbahayanya tempat itu. Benar atau salah? Atau untuk tujuan yang lain? Coba lihat. Number five, the kayakers started at the top of the of a waterfall. Pemain kayak itu mulai dari atas Air terjun, bener apa salah? Tadi mulainya di mana? Coba lihat, ya. Perhatikan tadi. Trip help the photographer, bener apa enggak si Trip Jennings menolong fotografer? Number seven, you should wear a wetsuit, bener apa tidak sih? Kalau kamu mau main kayak uh, di ini, kamu harus menggunakan wetsuit, bener enggak? Wetsuit itu maksudnya pakaian anti basah ya, bukan pakaian basah, gitu. Seperti apa sungai Panik nih? Berikut ini anak-anak bisa lihat. Their next challenge is to navigate this amazing river. As the expedition loads up their kayaks, they hope that in documenting this expedition, the United Nations Environment Program will set aside this area for conservation. Eighteen annual feet of rainfall in the limestone of the Nakanae Mountains creates an active underwater river system with white water and massive waterfalls. The crew's work has paid off. The kayaking is phenomenal, but it's a difficult move over a powerful waterfall. The vertical gorges force the team to either portage at river level, or commit to class five rapids that are testing their abilities. They must work together as a team to survive. Good to go. There's a log on the right at the bottom, so make sure you run the left line. sponsored by National Geographic Mission Programs taking science and exploration into the new millennium Kita sudah belajar uh, vocabulary tadi kamu sudah isi bagian 2 ya dan kemudian juga kita sudah baca bacaan dari lesson 3 lesson 3 Oke kita belajar hari ini Anak-anak bisa belajar lagi di rumah termasuk juga mencari kata-kata yang sulit, yang baru bagi kalian. Kalian bisa cari dengan Google Translate dan sebagainya dan sebagainya. Uh, setelah ini Miss Elia akan memberikan tugas, homework 16. Tugasnya apa bisa dilihat nanti di Google Classroom. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Sampai jumpa.